Assalamualaikum, shalom. Perkenalkan, nama saya Virgita Puspasari dari jurusan Manajemen ITB Amadalan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan meliput bagaimana pelaksanaan ibadah Natal di tengah pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadian oleh dosen pengampu Ibu Yulianti Mutmainah. Saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia tak terbatas. Amin. Allah yang menyertai kita dalam beragam pengalaman hidup, penderitaan, sakit, suka, bahkan dalam pengalaman duka cita. Terlebih ingatlah juga Bapak Ibu Saudara, Natal bukan mewartakan Allah yang isolatif, melainkan Allah yang relasional dalam kasih dan kebaikannya bagi manusia. Allah bukanlah Allah yang mengisolasikan dirinya dengan kita, tetapi Allah yang terus menerus tetap dalam relasi yang baik dengan kita, bahkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini. Tuhan tidak pernah tidak baik. Selamat Natal bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya. Amin.